Oke teman-teman, sekarang kita akan mengulas tentang cara budidaya Plati dan Moli di tempat kita ya. Karena begini, bahwa metode budidaya Plati dan Moli itu banyak ya, sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang cara budidaya Plati dan Moli ala Yusuf Gapi. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kita menggunakan box styrofoam untuk tempat breeding. Ya, ini box styrofoamnya kira-kira 1 meter kali 70 dan kemudian ketinggiannya 40. Nah, di dalamnya ini kita kasih kawat seperti ini teman-teman. Karena di Solo kemarin kita susah ya mencari waring yang biasanya dipakai untuk Plati dan Moli, dan setelah saya pesan online yang sudah ada ukurannya, ternyata ketinggiannya nggak cocok. Jadi ya udah kita pakai seperti ini. Nah, ini jenis Blue Electric. Nah, kemudian contoh lagi di sini untuk Plati ya, ini jenis Red Humbug. Red Humbug ini kita gunakan juga seperti ini. Nah, ini bentuk apa, jelasnya seperti ini. Jadi ada kakinya, terus ini dasarnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan induknya lahiran, itu dia bisa turun ke bawah atau ke samping, jadi aman. Nah, kemudian bagaimana cara manajemen budaya setelah lahir ya, itu begini teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk kalian bisa follow Instagram kita Yusuf Gupi Farm, supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru ikan-ikan gapi yang ready di tempat kita. Bos, untuk kalian yang ingin mencari indukan ikan gapi, baik untuk pemula maupun untuk kelas kontes, silahkan chat WA ke nomor 0821-4202-1292. Jadi di tempat kita ini kebetulan deket dengan kayak apa ya, waduk gitu ya, tapi kecil di sebelah sana. Nah, di sana itu banyak capung yang mainnya sampai ke sini. Jadi kalau misalkan kolam-kolam semi outdoor seperti ini kita pakai untuk budaya, itu sangat riskan, dikarenakan larva capung itu ya, kalau di sini itu pasti dia akan makan budaya. Budaya Plati, Moli ya, yang masih kecil. Nah, untuk itu caranya supaya aman dari kini-kini, yuk kita lihat tempat kita menampung budaya Plati yang kita taruh di indoor ya, pakai akuarium. Let's go. Budaya sekarang kita lihat. Nah, ini adalah budaya Plati jenis Tuxedo Red. Ini umurnya hampir 1 bulan. Jadi ini kita masukkan ke sini dari umur 1 hari ya. Dari umur 1 hari kita pisahkan dari induknya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini aman. Ya, pertumbuhannya aman dari iklim yang ekstrim, dan yang terpenting aman dari kini-kini. Nah, ini nanti seminggu lagi akan kita taruh di kolam outdoor juga ya, tapi ini nunggu 1 minggu lagi biar benar-benar kuat. Nah, sekarang kita akan melihat lagi ke farm 2, lanjutan dari setelah dia di sini 1 bulan ya, kita pindahkan lagi ke sana. Nah, kita lihat yang sudah dipindahkan minggu yang lalu. Nah, ini teman-teman, ini sudah kita pindahkan beberapa hari yang lalu. Ini jenisnya Wagtail Cauliflower. Ini jantannya Sabertail ya. Ini kelahiran tanggal 14 April. Nah, ini udah seminggu lebih, sebulan lebih. Jadi ini udah waktunya kita taruh di outdoor. Ini ikannya sehat-sehat dan sudah mulai makan cacing ya, teman-teman. Karena kalau pada saat di indoor, di akuarium itu kita pakai Artemia. Nah, ini sudah makan cacing sutra. Nah, terus kita lihat yang di sini, ini sudah sebulan di sini. Jadi ini kira-kira umurnya 2 bulan ini. Umurnya sudah 2 bulan, kelihatan sehat-sehat. Terus yang ini, oh ini dulu. Ini baru kemarin kita tebar. Ini umurnya sebulan ini. Ini jenis Tuxedo Red ya. Terus, nah ini ada Kohaku
Wagtail, ini mantep banget. Ini umurnya ada 1,5 bulan ini, udah 2 minggu di sini. Ini untuk apa ini? Kohaku Wagtail, mantap ya. Kepalanya merah, lucu kayak koi ya. Nah terus ini umurnya kira-kira, oh ini campur ini. Ini 1,5 bulan dan 2 bulan. Ini Tuxedora pelati ya. Ini kelihatan sehat-sehat ya teman-teman, dengan menggunakan box styrofoam ya sebagai kolam outdoor. Oke, sekarang kita akan melihat yang udah gede ya, yang udah umur 3 bulan up. Jadi udah, kalau pelati pedang itu udah keluar pedangnya. Kalau yang di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya men? Nggak kelihatan waktu. Karena dasarnya hitam. Nah ini yang kelihatan yang di sini. Wih mantap. Ini jenis Wagtail cauliflower. Nah ini kemarin ya, pada waktu kita pelihara dari induknya itu jantannya jenis Sabertail. Jadi biasanya Sabertail itu, jadi biasanya kalau pelati Sabertail itu finnya itu cauliflower ya. Nah ini anaknya udah mulai keluar dan jantannya juga sudah ada yang kelihatan saber. Nah ini mantap teman-teman. Jadi ikannya itu memang dari jenis saber itu memang kita butuh keuletan ya dan kesabaran, karena memang agak susah. Tapi alhamdulillah di sini sudah bisa kita budidayakan. Nah oke teman-teman, jadi bahwa jenis ikan hias pelati dan molly untuk saat ini itu sungguh ya menjanjikan untuk kita budidayakan dan kita jadikan komoditi ekspor ya, karena pasar luar negeri saat ini itu terbuka luas ya. Bahkan untuk saat ini itu banyak buyer dari berbagai negara itu sudah melirik ikan-ikan pelati dan molly dari Indonesia, karena ternyata breeder Indonesia itu jos-jos teman-teman, karena sampai dikenal di mancanegara bahwa ikan-ikan dari dalam negeri Indonesia itu luar biasa, bagus-bagus. Ah? Pak D, saya mau tanya nih Pak D. Ya. Untuk harga pelati dan molly di sini mulai dari harga berapa ya Pak D? Oh, jadi untuk jenis pelati, kalau molly belum ready, ini baru pelati ya. Untuk jenis pelati itu di sini kita jual dari harga 100.000 per pasang, yaitu dari jenis firecracker. Itu sudah siap breed ya Pak D? Sudah siap breeding. Nah, nanti bisa sampai 1 juta, yaitu dari jenis Wagtail cauliflower. Oke, itu dulu ya teman-teman ulasan kita tentang budidaya pelati dan molly. Sampai jumpa lagi dan salam ngebrot. Cii.